Aksi pencurian sepeda motor di salah satu swalayan di Kota Jambi viral di media sosial. Sebab pelaku pencurian beraksi dalam waktu kurang dari 10 detik, padahal sepeda motor dalam keadaan terkunci stang. Aksi pencurian sepeda motor di swalayan Fresh Zone di kawasan Jambi Selatan Kota Jambi terekam CCTV milik swalayan. Bahkan video aksi pencurian yang terjadi pada Rabu 29 Januari 2020 ini viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat jelas seorang pemuda yang mengenakan masker dan helm datang dengan santai ke parkiran. Dalam hitungan detik, pelaku dengan mudah mencuri sepeda motor merek Honda Beat lalu pergi dengan meninggalkan helm. Padahal sebelumnya sepeda motor dalam keadaan terkunci stang. Saat dikonfirmasi, pengawas swalayan bernama Mardianto Teja membenarkan aksi pencurian sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik karyawan swalayan bernama Mariana. Sepeda motor memiliki nomor polisi BH6089ZP. Pihak swalayan dan korban telah membuat laporan ke kantor Polsek Jambi Selatan untuk menindaklanjuti aksi pencurian tersebut. Asar Patangi, JEK TV melaporkan.